Tadi sekolahkan tuh, sekarang satu masuk sekolah. Ini dua sekolah sangat penting, ini strategis sekali, satu masuk sekolah. Saya sangat bersyukur bahwa BPK penabur, sekolah unggulan, dia mau memberikan, mau bermitra dengan BPK dan sekolah. Ini luar biasa. Kemarin di penutupan kedua ini saya pakai kasut, jadi ngos-ngosan sedikit. Jadi kasut karena saya sangat menjaga, karena saya masih menemani ibu saya sakit. Jadi saya dia menutupkan kejuaraan kasut pelajar nasional di BPK Penanggung kemarin. Pak Haji Ketua Yayasan BPK Penanggung mengatakan tahun depan kita bikin sirkuit kasut pelajar di 15 kota BPK Penanggung. Benar-benar ternyata aku makin cinta. Aku makin cinta dengan BPK Penabur. Ini luar biasa. Ya tentunya. Kemudian saya mengharapkan bahwa saya memberikan apa? Saya memperhatikan regenerasi. Saya sangat memperhatikan regenerasi. Makanya saya ingin membuat fondasi-fondasi yang kuat. Sekolah catur, catur masuk sekolah ini adalah strategi yang paling penting ketika saya menyerahkan estafet kepemimpinan di catur. Karena saya sudah tahu bahwa saya sudah tidak muda lagi, tapi juga tidak tua. Tidak muda tapi tidak tua. Kalau kamu itu sama saya sebenarnya ini, kalau saya ketika saya kapis, sebenarnya ini. Matahari terbenam, hari sudah malam. Ingat ya, tadi aku udah tua. Matahari lagi matahari terbenam, hari sudah malam. Ya, sebenarnya ini lagi sekarang terputar, ya, sebenarnya saya mempunyai kerinduan yang sangat besar, sangat besar untuk komunitas catur Indonesia. Saya pikir saya yakin sekali ini Pak Ustaz, ketika saya begini Pak Ustaz belajar dari otodidak, bukan dari sekolah catur, dari otodidak kita sendiri, pasti ada sesuatu yang hebat, kedisiplinannya, ketekunannya, semuanya itu pasti hebat, dan itu pasti ada benang merahnya saya belajar, dan itu perlu dibikin di wawancara lebih serius lagi, coba nanti dibikinin, supaya ini jadi inspirasi buat anak-anak. Dan saya juga mengharapkan bahwa tempat ini menjadi yang terkawal sini tadi, oh kan? Tadi ada yang saya bilang itu ide saya bikin ini adalah impian catur Indonesia. Nah, tagline-nya proses benar. Jadi tagline kita pakai ada barang dari waktu kasih tau catur, aku membawa dengan catur. Saya bilang ini udah yang benar, paling satu ini. Saya bilang ini paling benar, karena kantungnya juga gampang. Jadi kalau itu bapak benar, kalau aku membawa dengan nah ini jadi saya sangat senang dengan kakak ini. Nah pantunnya kayak begini. Sejarah catur Indonesia. Amin. Terima kasih Tuhan dan berkati. Terima kasih. Sambutannya sangat luar biasa dan selalu hibur. Cepet apa? Tapi saya kan nanti jangan salah Bapak.